duduk kat Kaabah. Tok Wan Nabi kita Sayyidina Abdul Muttalib kata, ni apa ni, main mana? Kami main cari, nak cari anak untuk upah susu. Kamulah orang yang akan mendapat kejayaan. Dia terus tarik tangan suami dia, Abdul Muttalib. Tok Wan Nabi pegang tangan suami Siti Halimatul Sa'diyah, jom ikut aku. Daripada tu lah, lebih kurang daripada klinik, mai sini, jom mai. Aku nak bagi cucu aku. Apa? Haa, Halimatul Sa'diyah masuk. Halimatul Sa'diyah pun nak masuk, turun. Rumah Nabi semua orang turun. Lepas tu, ibu Nabi kita kata, masuklah. Nabi kita sedang tidur, buka selimut. Buka, Nabi kita tidur. Halimatul Sa'diyah tok tangan atas dada. Nabi kita celik. Celik-celik tu, Halimatul Sa'diyah kata, aku ni macam haib dunia. Cahaya terang semua. Allah, Akbar. Aku terus ambil, aku cium, aku cium, aku cium. Aku bagi minum belah kanan. Minum, minum, minum. Tengah-tengah minum tu, dengan kebesaran Nabi kita, Allah Ta'ala bagi Siti Halimatul Sa'diyah yang susah, yang gurih tu, tiba-tiba menjadi berisi, berisi, berisi. Nampak? Tak gurih macam saya ni, tiba-tiba jadi macam cikgu. Keluar-keluar, suami dia kata, biar betul ni. Bini ku ke apa dia ni? Nampak? Dia kata, ya, dengan keberkatan ni lah budak betul ni. Lalu bincang-bincang, 4 tahun nak balik jaga. Petua balik lah. Laki dia pun kuih, orang susah. Tak ada makan kalau kita ni makan taman ya. Nak jumpa daging tu sebulan 12 sekali lah. Kuih, susah. Lalu Halimatul Sa'diyah ambil dengan Nabi, gosok dekat kepala laki dia. Gosok-gosok laki dia pun jadi sihat. Ni kosong orang tak nak. Unta dia hati kau sebenarnya tadi ni, jalan nak terbah tu, gosok dekat badan unta tu, jadi sihat. Hak balik kemarin ni, dia potong. Kalau main dengan motor Honda pula, balik dengan Wiraku lah. Contoh lah. Kalau dengan zaman lah ni, laju, potong lah ambil. Hei, dia berkata sempat dia reaction tengah ni. Lepas tu Halimah. Gino Halimah, untuk dia nak terbalik dah. Jalan 3 senenek dah kalau basah lah ni. Aminah, Halimah. Halimah. Tentu dah Halimah. Macam mana? Semua untuk ni ekor kuning. Untuk Halimah yang ekor hitam. Oh, semua. Hei, kena belak ni. Maka duduklah dengan Halimatul Sa'diyah selama 4 tahun. Duk main dengan anak. Halimatul Sa'diyah kata, selama Muhammad duduk dengan aku, aku tak pernah pasang pelita. Aku tak pernah pasang lampu. Pelita lah dulu pelita. Tak pernah. Cahaya dengan Nur Muhammad. Kebun aku dulu hal tak jadi buah. Lah buah setahun 2 kali. Kambing aku hal dulu ni sikit. Lah ni dengan berkat Muhammad, dia menjadi biok. Setahun 3 kali warna. 3 ekor sekali. Sekali warna. Ha, kalau kita nak pergi ke Mina, di kawasan ada batu. Ha, batu. Pacok. Bukan pacok, batu kejadian batu. Tinggi. Lepas tu, tu Arab buat panggat. Ada umput-umput-umput. Di situlah Halimatul Sa'diyah bela kami bersama dengan Nabi. Siapa yang kami sakit, siapa yang kami tak sihat, pergi situ, dia jadi biar. Tanah yang Allah Ta'ala berkat. Lalu ni orang bela unta di situ. Nak minum susu unta, mati di situ lah. Baik. Belum tak tahu. Halimatul Sa'diyah pun makin naik. Lalu tengah-tengah duk main, ada seorang malaikat yang berupa manusia tangkap Nabi kita, buat lari naik bukit. Belah dada Nabi kita, buka dan buang hati, buang kesan hati yang kotor.
anak Siti Aminah, Halimatul Sa'diyah kata, "Mak, Muhammad mati dah, mak." "Kenapa, mak?" "Ada orang curi dia tadi." Lepas tu suami dia kata, "Jom kita cari." Naik bukit, Nabi kita duduk senyum. Allah menjawab selamat, "Ada, jom balik." Jadi Halimatul Sa'diyah kata, "Aku ni cukup-cukup sayang dekat Muhammad. Aku ni rasa sayang semua-semua. Tapi oleh kerana aku janji dengan muak kamu 4 tahun, maka terpaksa aku hantar kamu balik." Maka balik Halimatul Sa'diyah hantar kepada Nabi, kepada muak Nabi kita. Nabi kita peluk muak dia. Allah, ibu. Ibu dia pun peluk dia, sayang, cium. 4 tahun tak jumpa. Lepas tu, tiap-tiap perayaan, dia kata, "Ibu, mana ayah Muhammad? Ibu, mana ayah Muhammad, ibu? Ibu, orang lain ada ayah. Mana ayah Muhammad? Mereka seronok dengan ayah mereka. Mana ayah Muhammad, ibu?" Maka ibu dia kata, "Ya Muhammad, wahai anak, wahai Muhammad, kamu ni ayah kamu meninggal semasa kamu di dalam perut ibu 2 bulan. Jadi masa umur Nabi kita 6 tahun, ibu Nabi kita ajak, 'Jom kita pergi tengok kubur ataupun pusara ayah kamu, wahai Muhammad. Pilah naik unta bersama dengan Ummul Aiman, khadam yang Allah Ta'ala, yang Sayyidina Abdullah suruh teman tu." Maka balik, maka pergi di Madinah. Pergi di Madinah, kubur dan dia pergi kat kubur ayah dia. Siti Aminah nangis. Di depan pusara suami dia, Siti Aminah nangis. Nabi kita menangis. Dua-dua beranak sekali dengan Umar Aiman duduk keliling kubur. Keliling menangis. "Inilah kubur ayah kamu, Muhammad. Inilah kubur ayah kamu." Lepas tu, "Muhammad, kita tak elok lama. Sebab mak tengok risau kamu ni. Jom kita balik cepat." Lalu tengah-tengah balik daripada Madinah ke Robek. Kalulah ni tempat orang nak minum matibat. Daripada Jeddah nak ke Madinah, mati di situ. Dia nama ke Robek. Ada restoran di situ. Di situlah Siti Aminah kata, "Wahai Ummu Aiman, aku sakit. Aku sakit, Ummu Aiman. Aku sakit." Turun tak. Tapi dengan hamparan. Nabi kita duduk tok kepala ibu dia di paha dia. Apa? Ibu Nabi kita kata, "Wahai Muhammad, kalau aku jadi apa-apa tengah jalan ni, tolong jaga Muhammad lain. Wahai Muhammad, kalau aku jadi apa-apa tengah jalan ni, tolong jaga aku lain. Tolong jaga Muhammad lain." "Ya, tak apa, tak apa." Nabi kita kecil kepala ibu dia. Kecil. "Wahai ibu,